Jadi kan, dan kalian bisa lihat ya, kita udah dapat, sudah dapat ininya, glow sticknya. Jadi bisa kalian lihat glow sticknya warna hijau tapi tetap warna kuning kalau untuk ininya nggak berubah guys. Halo halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Bang Rus. Oke. Di kali ini kita akan mencoba The Tag again, dan di sini gue ntar ya pakai Darknik aja lah. Enggak usah buluk-buluk, terlalu bagus pakai itu sama bawa Flame Tower sama bawa KSG bintang 3. Dah, ayo kita langsung The Tag guys. Jadi kita lanjutkan The Tag kemarin, kita udah sampai floor 20 ya. Sekarang kita langsung masuk ke floor 21 sampai 30. Kalau nggak ngedas sih, karena gue takutnya ngedas aja pang ini. Kalau ngedas videonya terlalu singkat guys, nanti jam tayang gue nggak bisa masuk jadinya. Ini jangan lupa nge-lag ya, tapi gue males lagi males nge-lag, jadi nggak usah, biar aja, orang nggak nambah damage juga kok. Tuh kan bisa ngedas kan. Jadi mungkin gue gabung lagi video ini karena gue mau ngedas. Buat kalian males, gue sebenarnya sih mau lanjutin dari 21 ke 30, soalnya bisa langsung ke 25 30. Tapi nggak apa-apa deh. Kayak apa ya, bingung. Ya udah nggak apa-apa deh, kita dari 21 ya, langsung lanjut ya. Kita demi kalian gue kasih tahu deh trik-triknya. Sebenarnya triknya sama aja sih, nggak ada yang berubah. Ini disuruh ngapain, kalian bisa baca juga di sini, move to designated location. Oke. Sekali lagi gue saranin kalian harus punya ini ya, Flame Tower ya, biar lebih enak. Di bawah dong, nggak ada akhlak. Tuh kan. Eliminate. Nah, jadi di sini eliminasi 5 zombie ya. Jadi kalian bisa pakai beberapa cara. Ada yang pakai ini kan, ada zombie tuh dijaga. Ada kalian bisa pakai sniper dari sini, bisa sniper dari bawah sana, dari ujung bisa. Terserah kalian sih. Kalau gue langsung ke sini aja biasanya. Langsung gue dari dekat ngambilnya. Ini di floor berapa gitu, season 4 kemarin ya. Dan di sini kan tuh kalian kalau nembak pakai sniper harus muter tuh. Nah, kalau gue sih lebih suka lewat sini. Tuh, langsung. Daripada susah-susah. Oke, kita ke next. Kita ke 22 ya. Ke 22 ini turn all generator. Masih sama caranya, guys. Ini cuma disuruh hidupin generator ya, semua generator. Jadi kalian nggak perlu gue ajarin lagi kayaknya ya. Karena udah sama aja. Terus di sini repel the infected and protect the signal transmitter. Nah, ini yang disuruh ngelindungin. Jadi gue jelaskan aja sini lewat mulut ya. Jadi nggak usah gue praktekin karena kurang lebih ini sama kayak season kemarin. Sama aja, cuma mungkin ini yang repel signal transmitter kemarin di floor 28 atau 38 atau berapa, itu sekarang di 23. Sebenarnya begitu, mereka tetap diputar-putar aja, sebenarnya sama aja. Cuma tambahan ketambahan kemarin ada tuyul sama gagak aja, itu aja sih. Oke, kita langsung ke 25 aja berarti ya. Kita langsung aja ke 25. Kita lihat bosnya 25 ini kita ngelawan siapa ya. Jadi di sini gue pakai KSG bintang 3 aja deh. Bosnya masih yang laba-laba ini ya. 25 ini ngapain? Kok ada generator bukan lawan bos? Ya elah, disuruh habisin, guys. Habisin 7 ya. Mana duanya? Buset, bosnya 2. Inilah yang gue bilang kemarin, sempat gue cerita sama anak-anak camp gue. Semakin lama, semakin susah death hack-nya. Makin nambah season, makin susah guys ya. Jadi nggak, walaupun sama, lebih berat season-season yang akan datang. Nggak tahu ya kalau di server lain ya gimana. Gue main pergi aja dong. Itu ada talamik tadi, gue nggak lihat anjir. Nih kan, talamik kan. Jangan lupa ini. Oke, sekarang kita select floor, kita ke bisa loncat lagi ya. Jadi 26 ini, seperti yang kalian tahu, 26 ini
try to order it for at least 60 second. Pergi ke sana kurang dari 60 detik ya. Jadi kalian disuruh speed run, disuruh langsung cepet-cepetan, itu jangan sampai lebih 60 detik kalau enggak kalian gagal. Kayaknya gagal sih waktu itu, tapi gue nyoba waktu itu enggak sampai lebih sih. Nah, ini fire make obtain gains the infected. Ini disuruh nyalain generator aja palingnya sama, tapi ini yang lebih panjang arenanya. Terus repel the infected and protect the signal transmitter. Wah, ini yang curigaku yang gagak itu kali ya. Disuruh ini kita. Disuruh apa namanya? Jaga transmitter di tengah-tengah. Terus ada gagaknya. Cobain ah. Gue penasaran anjay. Masa sih sudah ada gagaknya yang di sini? Harusnya itu kan di lantai 38-an ya, 30-an ke atas ya. Nah, kalau kalian pakai AR itu agak ribet memang. Tapi kalau kalian bisa ngambil di sini ya, di sini lah. Di sini gue yang selalu ngajarin kalian kalau ngambil di sini ya. Anjay. Lu ngapain teriak ribut? Loh, kok gue pakai itu sih? Astoge, ini gimana nih? Jangan mati konyol lah. Apaan kalau mati konyol tuh? Bisanya gue pakai cangkul enggak tuh? Tuh, gue ngajarin kalian main dari sini ya. Selalu dari situ. Nah, kan nyampe kan? Pakai ini aja nyampe kok, guys. Jadi santai aja kalian mainnya. Kalau jaga transmitter doang yang arenanya kayak gini ya dari atas ini. Kalau yang arenanya yang dua lantai itu library itu yang agak ribet sebenarnya itu. Itu harus bawa barikade lah atau enggak harus lari di pojokan, itu agak susah sebenarnya yang gue bilang, guys. Tapi it's okay lah. Oke, eliminate L. Oh ya udah habis. Ini pertanda kalau sudah habis itu pasti yang muncul ini ya, yang gede ini ya. Oke, done. Sekarang kita pergi. Ternyata belum ada gagak di situ, guys ya. Masih aduh salah pencet gue. Masih memang susah sih kalau bilang mau ada gagak di situ. Nanti mungkin di level 60-an baru ada kali ya. Di atas 50-an. Bentar. Kita balik lagi. Self slot. Tadi kita di lantai berapa tadi? Ini ya. 27 ya. 28 ya. Nah, 29. Occupying the remaining and star generator. Disuruh bunuh zombie sama star generator lagi ya. Jadi itu mungkin menurut gue itu kalian bisa, masih sama triknya. Kalau kalian nonton video gue di season-season sebelumnya ya, kalian pasti tahu. Karena ini memang sama aja ya. Kalau kalian belum nonton ya monggo ditonton dulu, karena gue enggak mau panjang lebar di season ini. Karena sama aja, jadi percuma gue panjang lebar jelasin. Sama aja kayak season-season sebelumnya. Ini basketball court ya. Waduh. Ah, sayang enggak lihat gue. Di situ ternyata bosnya, guys. Nah, yang kayak gini nih sama aja semua sebenarnya tempatnya, cuma memang jauh banget ya. Jauh banget. Makanya gue bikin ini video singkat karena nanti ada lagi yang mau gue sedikit jelaskan. Investigasi. Ya udahlah, tutup aja. Ini terserah ya. Biasanya kalian ada dua pilihan, disuruh terserah sama aja kok. Tuh gue aja asal pencet. Jadi kan. Dan kalian bisa lihat ya, kita udah dapat. Sudah dapat ininya, glow sticknya. Jadi bisa kalian lihat glow sticknya warna hijau tapi tetap warna kuning kalau untuk ininya. Gak berubah, guys. Nanti di floor 45 ya baru berubah. Bentar. 30. Ya, 45 baru yang warna putih. Oh iya.
60 guys. 45 ini warna hijau tapi dia udah berubah warna putih ya. Nah, yang ini warna biru tapi tetap warna putih, yang ini baru ada tempiasnya. Silver. Ya, nanti kita lihat aja lah. Karena memang ini kalau gue bilang sih, kalau ACC kalian kalah di awal main game ini, itu pengaruh banget di akhiran kalian bermain, guys. Gue udah ngerasain karena gue dulu ACC ngejar di Manor 10. Manor 10 akhirnya ini cuma dapat sampai 12. Sedangkan yang lain itu combat 75 udah 15 rata-rata ya. Jadi ketinggalan jauh mana perhitungannya. Gue lupa. Cuma kemarin gue sempat dengar kalau 12 ke 13 ini butuh ACC 100 berapa gitu, 180 berapa gitu kemarin gue denger-denger sih. Enggak tahu benar atau enggaknya. Sedangkan di mall aja cuma dikasih daily offer ya. Dikasih 2 guys, cari 100, cari hampir 200 kalian kalau mau naik. Ya udahlah, enggak apa-apa. Kita ikhlas saja. Oke, mungkin oh iya, bentar-bentar. Kita back to floor dulu. Ada misi yang mau aku kasih tahu ke kalian, soalnya ada lagi misinya, guys. Pas ini di sini. Misinya itu yaitu New World Order. Ini udah kebuka ya. Kemarin satu udah gue kasih tahu, dan di sini kita disuruh kemana nih? Val Forest enggak tuh. Tapi sebelumnya kita kan ada misi tuh disuruh foto tuh. Kalian jangan lupa fotonya diambil ya. Ini gue udah foto, disuruh foto di Sun Castle. Nah, sekarang ini kita ke Val Forest. Kita disuruh ke Val Forest, guys. Karena misinya kita lanjutin. Anjay, hampir salah. Udah level 1 aja tuh. Terus sosok level 2, level 8. Tadi gue bisa MC, jadi gue kalau ngejar MC di level 8 ya. Karena level 8 itu lebih sedikit orangnya, enggak banyak. Oke, kita ke sudah di sini dan kita lihat dulu ini disuruh ngapain nih. Pasti panjang nih ceritanya. Lumayan lo dapat formula sharp 22. This chapter will become available on October 21. Lamanya ya ampun. Oke, kita ke Val Forest disuruh ngapain ya. Nah, kan langsung nyampe kan. Nah, ini ngapain? Clock in machine. Clock in. Good to clock in machine next to Chris to clock. Ah, mana? Kita disuruh clock in dulu, guys. Oh, ini nah, astaga. Oke, okay, clock in sudah. Habis itu talk to. Iya, udah talk to. Kita track aja deh biar enggak pusing. Chris. Oh, ini Chris-nya. Astaga, enggak lihat gue. Familiar star. Oke. Okay. Enggak, first time. Dasmo first time. Oke, okay, view terus. Wah, ini gue matok. Ini kok kayak gue ya? Nggak mau ah, coba ganti. Wah, iya gue guys, astaga. Nah, terus kita disuruh ngapain? Clock in lagi. Confirm. Oke, sukses. Terus kita disuruh second talamik. Talamik kedua ya. Jadi kalau kalian lihat ceritanya ini banyak ketalamik ya, karena investigasinya banyak. Ya terus. Apalagi clock in lagi guys. Kita ikutin aja maunya apa. Wah, kenok dong. Ceritanya kenok dong, gak ada akhlak. Oke, clock in lagi guys. Confirm information. Terus Val Forest Chris. Waduh, panjang kali ini ya. You guys have a deal. What is this? Oke, kita kebuka ya. Jadi kita claim dan kita tinggal nunggu yang ini di tanggal 21 Oktober. Ini tanggal berapa ya ngomongnya? 17, 3 hari lagi dong. 17 bukan sih? Oh iya, 17. 4 hari lagi guys berarti. Ya udah, enggak apa-apa. Nah, mungkin itu aja dulu video dari gue ya. Udah nyampe di penghujung, kita mungkin udah dapat juga nih. Udah dapat, udah enggak ada yang perlu diinin lagi. Nah, mungkin untuk kalian jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur untuk hari ini, and
Jangan lupa makan juga ya, nanti kalian cepat mati kalau nggak makan. See you in next video.